Hasil BRI Liga 1 Persikabo versus PSIS Semarang, momen Gali Freitas tasiakan umpan berkelas Vintinho. PSIS Semarang membalikan keadaan melawan Persikabo 1973 di babak kedua pekan ke-16 Liga 1 2023-2024, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, skor berakhir 2-3 untuk kemenangan PSIS Semarang. Gol Persikabo 1973 dicetak oleh Yandi Sofyan menit ke-14 dan Roni Sugeng di menit ke-80. Sedangkan gol PSIS Semarang dicetak oleh Taisei Marukawa menit ke-37. Di babak kedua, PSIS Semarang menambah skor lewat Gali Freitas menit ke-49. Kemudian di menit 55 Carlos Fortes menambah gol kemenangan PSIS dengan skor 3-2. Susunan pemain Persikabo versus PSIS. Persikabo 1973, Syahrul Trisna, Iman Fat, Andi Setio, Syahrul Lasinari, Frankie Misa, Manahati Lestusen, Kaisu Yamazaki, Joao Pedrinho, Jose Varela, Rizky Hidayat, Yandi Sofyan, pelatih Aji Santoso. PSIS Semarang, Adi Satrio, Fredian Wahyu, Lukao, Wahyu Pras, Giovanni Numberi, Delvin Rumbino, Diara, Gali Freitas, Vintinho, Marukawa, Carlos Fortes, pelatih Gilbert Agius.